Farif Satrio, warga Rembang, Jawa Tengah, diamankan Sat Narkoba Polres Blora. Pelaku yang kesehariannya sebagai penjual tahu keliling ini diamankan lantaran menjadi kurir sabu. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menyambi jadi kurir sabu lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Menurutnya, pekerjaannya sebagai penjual tahu keliling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk sekali pengiriman, ia mengaku mendapat imbalan Rp200.000 dari temannya yang saat ini masih buron. Dari tangannya, polisi mengamankan 1,48 gram sabu yang disimpan di bungkus rokok. Untuk hasil untuk kebutuhan sehari-hari. Udah berkeluarga? Belum. Jual tahu. Jual tahu plus jual sabu. Oh, mungkin nyesal ya? Nyesal. Tapi nanti jual lagi. Iya. Modus operandi dari tersangka PR berperan sebagai kurir dengan cara menyedarkan narkotika jenis sabu dengan cara baik alamat sistem alamat. Pelaku di sini inisial PR alias G, alamat di Rembang, 26 Maret 2005, umur 19 tahun, laki-laki, kerjaan swasta, alamat di Jati Malang, RT 2, RW 3, Desa Kajar, Kecamatan Gunung, Kabupaten Rembang. Polisi saat ini masih memburu teman pelaku yang merupakan pemilik sabu tersebut. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.